Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau cek apakah vakum booster pada Elf ini bagus atau tidak. Ya, pertama ini posisi mesin hidup. Jadi kita akan tes matikan mesinnya dulu. Oke, tes matikan mesin, kocok-kocok rem. Remnya dikocok untuk buang boosternya. Oke, kemudian dihidupin. Di sini muncul brake booster, hidupin. Nah, brake boosternya itu harus mati ya, sebentar lagi. Sebentar lagi mati. 1 2 3 4 5. Coba. Nah, itu. Berarti itu menandakan vakum pada kendaraan ini oke dan normal seperti itu ya. Kalau dia itu nyala terus, berarti ada kebocoran vakum yang harus segera ditangani, karena kalau nggak ditangani akan menyebabkan sistem pengereman tidak berfungsi dengan baik dan menyebabkan accident seperti itu. Oke, terima kasih. Cara pengecekan vakum booster pada Isuzu Elf sudah kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.